hobinya iri, hater suka ngebully, hater doyannya dengki, ngidap penyakit hati. Gue gak ngerti kenapa sih hater suka membenci padahal gak dirugi. Kan gak ada untungnya membenci sesama manusia yang tak bersalah pada kita. Sepertinya haters harus dirukiah, atau sering-seringlah dengerin ceramah, agar dapat hidayah, hati jadi indah, mulut jadi ramah, pikiran jadi cerah. Haters cepatlah tobat, mumpung belum terlambat. Jika sampai terlambat, nyesel gak ada obat.